Hai semua, ketemu lagi dengan Om, YouTuber kolonial, tapi masih berasa milenial. Ingat, rasanya doang milenial, umurnya mah tetap kolonial. Bagi kamu yang baru saja menemukan channel Om ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Hai semua, ketemu lagi dengan Om. Kali ini Om sedang berkunjung ke Tirtali Food Station yang baru buka di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Tempat berkonsep food court ini dibesut oleh Tirtali, seorang apa ya boleh dibilang raja kuliner kali ya mungkin. Ya raja, menurut Om sih Tirtali ini seorang raja kuliner ya, rajanya kulineran tepatnya mungkin ya. Jadi, nah ini dia mengumpulkan tenan-tenan atau usaha kuliner, tenan-tenan dari usaha kuliner yang sudah di-approve kelezatannya oleh Tirtali ini. Nah ini tempatnya nih, ini kebetulan area halal ya. Oh masukin ini kalau warnanya hijau, ini area halal. Nah kalau nanti, tuh ada banner tengah, itu tulisannya area non-halal. Nanti di belakang itu adalah area non-halal, jadi makanan non-halal. Nah mari kita mulai di stand-stand makanan halal ya. Ini standnya warna hijau. Nah ini ada tadi serabi noto suman, lalu ada bakmi, nah ini ada siomay, nah ini ada apa lagi nih abis ini, nah ini apa ya nih, mie kocok. Nah abis itu ini ada cakwe peranakan, lalu ini ada pempek, lalu ada nih pastel ya. Sini, nah ini enak nih, bami ayam kampung Jatinegara. Ini yang selalu menjadi favorit Om nih ya. Sebelahnya ada bakso goreng bobo, lalu sebelahnya ada ayam dan bebek ya. Nah ini ada, nah sini ada pindang iga Nyonya Bong juga nih, ini terkenal juga nih. Untuk pindang iga Nyonya Bong, outlet pertamanya ada di Tirtali Food Station yang di Juanda ya. Nah kalau ini cerita tentang perjalanan atau journey dari seorang Tirtali ya, dari awal sampai saat ini membuka Tirtali Food Station.
Nah, ini food court ini ada dua muka ya. Jadi kalau dari sisi ini, yang kalau kalian lihat lampion merah, ini mulai memasuki area makanan non halal ya. Seperti yang kalian bisa lihat, untuk area makanan non halal ini pelang makanannya itu berwarna merah ya. Dan ini stand makanannya juga berwarna merah juga ya. Ini kayaknya ada yang unik nih. Soto kaki babi. Wah, soto iga babi. Soto. Wah, kayaknya Om harus cobain nih. RCTI, oke. Nah, ini juga salah satu favorit Om nih, babi panggang TGR99. Nah, ini juga ada di Pancoran Peak nih. Nah, kalau yang ini nih, legend banget nih, nasi Hainam Apollo. Nah, kalau yang ini double nih, legendnya nih, Lomi Amen Pinang Sia. Kalau ini legend di Kelapa Gading nih, Bami Holiau. Wah, ada Yui Kitchen Muara Karang di sini juga. Waduh, ini enak juga nih. Nah, ini pesanan Om, soto kaki babi dan dimix dengan ini ya, iga babi ya.
Ya udah, mau makan dulu ya. Udah lapar nih. Setelah nonton video ini, jangan lupa BPJS ya. Bayar pakai jempol dan subscribe. Thank you.